Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Jamal Orchid. Saya sarankan kepada para anrek lovers dimanapun kalian berada, sebelum nonton video ini, saya sarankan agar terlebih dahulu untuk like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa melihat video menarik lainnya. Oke, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi melihat anggrek yang seperti ini ya. Ini adalah anggrek panda. Nah, anggrek panda ini memang untuk menuju pembungaan sangat lama sekali. Tapi teman-teman jangan khawatir, saya di sini akan memberikan tips bagaimana cara merawat anggrek panda dengan baik. Simak terus videonya ya. Yang pertama adalah anggrek panda butuh sinar matahari penuh selama lebih dari 6 jam dan temperatur antara 18 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 80% di siang hari. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Anggrek panda dapat disiram sehari 2 kali. Di hari-hari yang sangat panas, sebaiknya memberikan pengabutan atau spray pada akarnya. Karena telah kita ketahui bahwa anggrek panda ini tanpa media, ya. Dia hanya akar saja. Pemberian pengabutan agar tanaman segar. Pengabutan pada akar dapat diulangi lagi saat sore hari ya, sebelum senja. Nah, poin yang ketiga yang harus diperhatikan untuk anggrek panda ini adalah sirkulasi udara yang baik. Ya. Sirkulasi udara bagi anggrek panda ini sangat dibutuhkan. Embusan-embusan angin itu cukup baik untuk pertumbuhannya. Ya, jadi itu poin ketiga. Nah, poin yang keempatnya yang harus diketahui adalah pemberian pupuk daun kepada tanaman. Itu sangat bermanfaat sekali untuk anggrek panda. Ya. Ya, contohnya untuk memberikan pupuk daun itu diberikan langsung kepada daun dan akar ya, keseluruhan. Dan pemupukan dilakukan 2 minggu sekali. Dan sebaiknya dilakukan sebelum pukul 10 ya. Sebelum pukul 10 atau tepatnya jam 9 pagi atau setelah pukul 3 sore ya, untuk pemupukannya. Dan di sini banyak juga jenis-jenis anggrek panda ya. Di situ bisa teman-teman lihat bahwa anggrek panda itu memiliki jenis yang sangat banyak. Nah, ini adalah yellow butterfly. Bunganya sangat indah sekali ya. Bisa teman-teman lihat dan ini sebenarnya kita sudah merawatnya kisaran 6 bulan dari kondisi remaja ya. Ini sekarang anggrek pandanya menuju dewasa dan ada juga yang kondisi spek, sudah muncul bakal bunga. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini yellow butterfly sama dengan yang saya foto tadi dan ini adalah ranugol butterfly, bunganya warna kuning. Ya. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semua yang memiliki anggrek panda 4 poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah penyiraman, yang ketiga adalah sirkulasi udara yang baik, dan yang keempat adalah pemberian pupuk. Ya, 4 poin penting yang harus kalian ingat ketika memiliki anggrek panda atau merawat anggrek panda.